Kalimah tu. Okey, sekarang fokus kat kalimah ni ada je. Jangan pada punya ulu nak banyak lagi ke, tak payah. Cukup dalam buku tu je. Cukup. Okey. Dalam buku tu kan dia ada nombor kan? Betul tak ada nombor? Nombor tu nombor surah dengan ayat. Carilah ayat tu. Okey. Dalam buku tu kat kalimah tu ada nombor kecil kan? Itu nombor surah dan ayat dia. Okey. Cari kalimah. Oh, ini mana dia punya dah. Dah tahu dah. Okey. Sekarang ni, okay, kalimah pertama, lepas Al-Amsa, apa dia? Bawah dia? Al-Lamta. Al-Lamta. Apa makna Al-Lamta? Telah memberi pengetahuan. Al-Lam tu maknanya memberi pengetahuan. Jadi kalau Al-Lamta telah memberi pengetahuan oleh apa memberi pengetahuan, kalau lebih simple apa? Seseorang yang memberi pengetahuan kepada orang lain, itu nama dia apa? Mengajar lah. Telah mengajar oleh engkau. Hebat tak bahasa ni? Bahasa memang masya-Allah. Ibu bahasa. Sebab tu semua ulama-ulama yang hebat-hebat pengarang ni, Ibu Kasti ke apa, semua tu ahli bahasa. Semua ahli bahasa. Itu dia punya basic dia, itulah ahli bahasa. Okey, alam tak. Kalau telah tahu apa? Telah tahu oleh kau. Alim tak. Tak ada syak dah. Tak ada syak dah. Habis tu je, tak ada syak dah. Alim tak, baru tahu. Alam maknanya memberi tahu ataupun mengajar. Itu nantilah sorong. Itu peringkat yang keempat lah kot. Ini kita baru peringkat pertama, kedua kot. Dua lah ni. Nanti kita beritahu ada 9 syarat Quran ni. Tanggung jawab pun kita ke last satu. Yang ada tadi ada semua saya bagi. Okey. Yang kedua? Ketiga? Apa? Atai. Tak, apa atai? Aku mana atai? Saya bagi tahu makna yang depan je. Yang lain boleh sambung sendiri dah sebab dah tahu dia punya pola dia, bentuk dia. Okey, atai ni maknanya memberi. Maknanya memberi ataupun membawa, duduk dia. Telah memberi oleh atai tak. Boleh juga. Lagi? Hadai ni kita air rasa lah. Apa dia hadai? Kudu hijau. Jadinya? Telah memberi petunjuk. Ataupun kalau tak nak, nak beri satu kelimah je, kena tambah imbuhan. Menunjuki oleh engkau. Telah menunjukkan oleh engkau. Boleh juga. Menunjuki lah lebih cepat. Menunjuki. Tapi lebih best, lebih ni memberi petunjuk. Okay. Lagi? Anzalta. Apa ni? Anzalta. Telah menurunkan ya. Tak ada di ya. Anzalta. Telah menurunkan oleh engkau. Tadi kita belajar Anzila ni. Okay. Ni apa? Anzalta telah menurunkan oleh kau. Kalau telah diturunkan engkau, Unzilta. Beza tu je, tak apa. Tak payah, maksud tu Anzalta apa? Menurunkan oleh engkau. Yang siapa yang menurunkan? Engkau. Dia dah buat belum? Telah buatlah perbuatan tu. Okay. Allah lah maknanya. Telah menurunkan oleh kau. Seterusnya? Ni apa? Telah menulis oleh kau. Jadi kita dah tahu dah. Kalimah asal dia ada berapa huruf? Tiga, ada juga yang empat. Betul tak? Ada yang tiga, ada yang empat. Macam Anzal tu ada berapa? Cuma kira Amzah, Nun, Zai dengan lah ada empat. Katabta ada tiga kan? Katabta.
Ta-ba. Itulah asal dia. Tulis, menulis. Yang lain tu tambahan. Menunjukkan makna engkau ke, aku ke, kami ke, dia. Ha, perubahan. Okey, seterusnya. Kulta. Ha, kulta. Kul apa? Itulah ber... Ha, berkata oleh engkau. Kulta, berkata eh. Ingat je makna kul berkata. Jadi terjemahan cara yang macam tu. Kulta, telah berkata oleh kau. Contohnya korok ta. Jadinya membaca, maknanya korang terjemah macam ni. Telah membaca oleh engkau. Lagi ro'aita. Ro'aita, ro'ai ni maknanya lihat, melihat. Eh, dah tahu dah? Apa dia? Telah melihat oleh kau. Lagi? Asalta. Arsalta. Mengutuskan. Maksudnya mengutuskan. Jadinya dah tahu dah? Telah mengutuskan oleh? Seterusnya? Ha, ini pun dah pandai dah, kita jumpa dah. Akhluku, aku mencipta kan. Nakhluku, aku mencipta. Benar-benar ni. Kalau ni, kolak tak? Telah mencipta oleh engkau. Habis? Habis. Alhamdulillah, habislah hari ni kita punya. Jadi itu, kita yang ni kita belajar ni lah. Nanti mengapa kita tak dapur sikit. Eh, kita masuk ayat tu ke? Ha, sambung yang Al-Tolim kan? Tapi nantilah kemudian. Jadi hari ini kita tengok. Jadi ini tanggungjawab kita kepada Al-Quran ni. Ya. Yeah. Ada beberapa 9 perkara tentang Quran yang kita kena tahu.